Hey guys, selamat datang di Copy Trade Channel. Ngopi yuk, tapi trading dulu di Crypto of the Week. Apa aja yang menjadi watchlist kita untuk buat teman-teman yang mungkin tradingnya di cryptocurrency. Ya, aku mau kasih ide sih. Yang mau share ide, siapa tahu ini bisa bermanfaat dan hopefully cuan sih. Oke, kita mulai aja langsung di idenya. Oke, yang pertama idenya adalah SHIB. USDT, ya ini Shiba ya, Shiba USDT ya, dari Binance. Oke, ini ada buy ya, buy ini kelihatannya candlestick sudah mulai naik, jadi ya boleh dimasukin ke watchlist. Yang berikutnya kita punya Doge ya, Doge sudah mulai recover dan tampaknya dia akan naik terus mudah-mudahan. Terus kita punya Fed USDT, ini Fed itu apa ya, namanya VeChain ya, VeChain Tetherus. Oke, ini mau naik. Angkanya teman-teman silakan zoom in aja di berapa. Oke. Next kita punya ada USDT, tampaknya sudah mulai recover, tapi ya jangan langsung beli, tunggu breakout aja baru teman-teman melakukan entry posisi ya. Dan berikutnya kita punya MAT USDT. Ya, tunggu breakout juga seperti biasa, ini sudah mulai naik recover. Tampaknya ini membentuk pola double bottom di daily-nya. Di 4 hours-nya lebih confirm ya, dia sudah mulai kayak cup and handle gitu polanya gitu ya, jadi ya mudah-mudahan dia akan naik. Berikutnya kita punya Tone USDT, ini juga sudah mulai oke, seperti cup and handle di sini, nggak lama dia akan naik gitu, mudah-mudahan. Next kita punya si Polkadot USDT, Polkadot ya, di sini tunggu, ini polanya seperti double bottom. Jadi next year mungkin akan naik, pola perilakunya juga sudah mulai banyak orang yang beli ya gitu. Jadi ya masuk watchlist lah. Next kita punya EO USDT, EO tuh EOS ya, EOS. Ini sudah membentuk pola yang sama, so bisa masukin watchlist. Kita masuk terus berikutnya kita punya Flow. Ini ada confirm dari Morubo Susok itu panjang nih, kayaknya orang-orang sudah mulai pada senang ya sama koin ini ya tuh. Jadi teman-teman yang mau melakukan buy bisa buy-nya di angka ini ya, zoom in aja silahkan. Next kita punya NIR ya, NIR USDT, ada pola double bottom seperti ini, cukup oke sih gitu. Terus yang berikutnya kita punya Uni ini sudah bagus banget ya, sudah naik, ada koreksi sedikit ya, mudah-mudahan dia akan melanjutkan trennya. Dan berikutnya kita punya link ya, link USD ya, pada saat dia breakout kita boleh melakukan buy. Even ini dia ada head and shoulder ya, head and shoulder di sini ya, pola potensi head and shoulder, makanya jaga-jaga takutnya dia akan turun lagi. Oke, maka kita belinya pas breakout aja, jangan beli sekarang ya. Kalau beli sekarang nanti dia malah jebol ke bawah, malah head shoulder gitu, kitanya jadi cut loss. Oke, next kita punya TWT USDT, kita bisa melakukan buy pada saat dia ini ya, karena secara trendline nya sudah naik ya, terus secara codingnya juga ya, ini sudah membentuk higher trough, di sini apa higher trough gitu kan, jadi kita bisa buy pada saat dia breakout. Udah itu aja. Check. That's Crypto of the Week sinyal di minggu ini ya. So teman-teman seperti biasa aku ingatkan, atur money management ya, portofolio jangan sampai dihajar semua, dan belum tentu juga ini kan bisa cuan ya. Jadi ya, even this sepertinya meyakinkan, tetap aja kita harus memperhatikan resiko yang akan kita tanggung. Oke? Nah, teman-teman mohon izin sebentar, aku mau memperkenalkan aplikasi trading forex ya, broker forex terpercaya di Indonesia, dan ini dia. Aplikasi trading Traders Family adalah sebuah broker forex terpercaya yang memiliki execution yang cepat, proses pencairan withdrawal yang gampang, dan juga deposit yang cepat yang membuat Anda memiliki kenyamanan dalam trading forex. Selain itu, aplikasi ini sudah tersedia di dalam Google Play Store. Download aplikasinya dan install dari Play Store. Anda bisa lihat berbagai macam menu seperti deposit dan ada withdrawal dan juga berbagai macam rekomendasi sinyal dari
trader-trader yang sudah sukses, karena Anda bisa lihat historinya ya, ya dia pernah trading di pair apa, ya histori grafiknya seperti apa, seperti ini si Pipop dan sebagainya macamnya, itu ya Anda bisa lihat track recordnya seperti apa dia sukses dan Anda bisa tiru cara trading mereka hanya dari Traders Family. Untuk Anda yang nggak punya waktu atau mungkin takut hilang kesempatan dan mungkin Anda pemula juga bisa ya ikutin ini ya. Monggo langsung daftar aja ya, link di deskripsi. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk sinyal kripto minggu ini. Semoga bisa cuan dan perhatikan money management. Sekali lagi aku nggak bosan-bosannya karena salah satu hal yang bikin kita gagal sebagai seorang trader kripto ataupun trader forex ataupun trader saham adalah greedy. Ya, terlalu banyak entry posisi sampai-sampai kita nggak punya duit buat makan kadang-kadang demi demi serakah karena takut kehilangan uang. Gitu guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, ini adalah sebuah channel yang membahas 3 topik besar. Pertama bisnis, yang kedua trading, yang berikutnya adalah investasi. Ya of course kalau di trading kita udah ngomongin ini ya, forex, kripto, dan saham. Di investasi kita udah ngomongin nabung, reksadana, dan sebagainya. Di bisnis kita akan ngomongin seputar branding, marketing, selling, terus kita akan ngomongin juga operasional dan cash flow. Begitu. Kalau kamu suka dengan topik yang aku bahas di Copy Trade ini, mangga buat di subscribe channelnya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya di ya apapun lah, pokoknya kita ketemu lagi deh. Sekarang mau ngopi dulu karena Copy Trade ngopi yuk tapi trading. Bye bye semua.